jangan kaget, tolong sabar aja dan diteruskan. Nah, ternyata begitu dia minta sampai 5 hari, dia langsung nyasuh saya. Malah katanya, loh kok argumennya malah turun, ini sama dokter gak boleh pulang. Padahal tadinya sudah mau pulang. Saya bilang sabar aja, tolong diteruskan saja, ini karena reaksi detoksnya. Nah, dia akhirnya menurutin kata-kata saya. Akhirnya alhamdulillah beberapa hari kemudian dia boleh pulang. Dan itu dia waktu itu kan coba satu botol setelah dia sudah pulang. Dia akhirnya kemarin pesan lagi, pesan itu sekitar 3 botol lagi. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa kuliah lagi. Mungkin itu satu lagi ada di kesehatan juga sebenarnya. Jadi teman saya itu Ibu Sumiati dipanggil ya kayak siapa? Itu karena tadi itu kan inhead ya, asuransi kesehatan. Nah, ada kasus dia di karena sering berobat itu kan jadi di rumah sakit Islam Kepala Putih petugas inhead itu tahu apa ya, karena ada ternyata ada pasiennya yang kena lupus juga, jadi sering keluar mungkin berapa belas kali ya kalau lupus itu. Nah, terus di namanya sebenarnya Bapak Andi. Nah, terus Bapak Andi itu dikenalkan oleh Sumiat ini oleh petugas askes ya sendiri, karena mungkin ya askes walaupun pemerintah dia kan juga akan mengeluarkan selalu biaya besar untuk perawatan yang pasien-pasien itu ya. Nah, terus akhirnya setelah dicoba itu pun alhamdulillah dia juga sekarang sudah mengalami perbaikan yang besar, kesembuhan yang besar, dan dia memang meneruskan konsumsi vitamin ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.